VIP bersama saya Billy Saputra dan rekan saya. Dan saya Denny Cagur. Kita akan memeriahkan hari jadinya Vicky dan Angel keempat bulan anniversary. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Betul sekali. 4 bulan mereka sudah bertahan. Ya. Suka dan duka pasti ada menyelimuti mereka berdua. Justru itu, saya Billy Saputra dan Denny Cagur akan mempersembahkan ini semua untuk pemirsa Ngabuburit yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Oke, baik, dan sekarang kita akan mengundang, kita tadi sudah kedatangan mempelai pria. Vicky Prasetyo, siapakah wanita yang beruntung yang selama 4 bulan ini mendampingi? Ini entah beruntung atau entah apa kata yang paling tepat ya. Kalau menurut saya sendiri tak bisa berkata. Kalau menurut saya, Tuan Denny, ya? Wanita ini kayaknya terpaksa menikahi si cowok ini. Oke. Okay. Kalau kalian bisa lihat, ini kan Beauty and the Beast, mohon maaf kan mukanya buruk rupa. Ya. Si Vicky sebenarnya gak perlu diburuk-burukin, mukanya mau udah buruk. Kita lihat dong, lihat di belakang juga dikawal oleh gadis-gadis cantik. Ada dua pendekar. Iya. Pendekar. Pendekar berhati tampan. Pendekar super but istri orang. Buat kedua dayang-dayang. Si pangeran hidung besar. Diam kau. Apa yang ingin kalian sampaikan? Kedua dayang ini katanya mau ada yang mau disampaikan. Mau dinikahin lagi mereka. Dicakar sebelah kiri ya. Apa Denny? Ya. Kalau bisa dibilang dua wanita cantik yang ada di hadapan kita ini bidadari. Kalau yang ini bidadari, kalau yang ini nih bidakara nih ya. Bidadari. Tapi mereka ini menjadi saksi kebahagiaan ini, awas dong. Kebahagiaan antara Vicky dan mempelai wanita. Betul sekali. Jadi kita ini adalah dayang-dayang si raja yang buruk rupa. Ya, okay. Bukan si raja buruk rupa, ceritanya Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Iya, di situ apa artinya? Ya buruk rupa, apa, bener. Ya udah. Ya gua mah jujur, iya. Oke. Ini dia si cantik, si beauty mempelai wanita. Tuh, emang cantik. Senang sekali kita melihat pasangan yang terlihat bahagia ya. Istri tercintanya memuji-muji sang suami, tapi sang suami pergi ke sales. Ada inisial S.
Eh, Billy, lu jangan nyebutin nama dong. Ini apa sih, rumah tangga baru aja bener ya? Coba. Nah, ini. Banyak. Jadi, sebentar. Cantik, cerita sakit hati aku lagi. Aku tahu pangeran kamu memang buruk rupa, tapi suatu saat dengan kamu berbaik hati, kamu akan menjadi pria yang paling tampan. Tapi Tuan Putri, tapi begini orang yang konsisten ya, selain buruk rupa dia buruk juga kelakuannya. Itu semua gara-gara penyanyi dangdut, penyanyi dangdut itu. Kita mempunyai bukti perjalanan cinta Vicky, banyak suka maupun duka, walaupun kita tahu banyak dukanya. Banyak bahagia dan banyak juga derita. Betul. Walaupun lebih banyak air mata ya. Tapi kita ketahui memang banyak banget dalam keluarga Vicky sama Angel ini permasalahan-permasalahan yang ada. Justru itu kita akan melihat secara langsung kira-kira bahagiakah atau sedihkah atau cintakah mereka berdua. Sepertinya bahagia. Kita lihat ini dia saksi perjalanan cinta mereka berdua. Buat semua wanita siapapun yang ada di WhatsApp Messenger gua, tidak ada satupun wanita yang lebih berharga di hidup gua selain Angel. Itu bukan berarti Anda tidak selingkuh. Itu bukan berarti Anda tidak melakukan hal yang tidak baik. Anda lakukan itu. Makanya suara kau di mana-mana. Kamu jadi kayak serius apaan? Kamu kan senang kalau di begini. Ya, udah kenapa? Mungkin saya akan pertahankan pernikahan saya karena saya tahu saya masih seorang istri sekarang, tapi bagaimana juga saya punya perasaan. Pak Denny, seorang petualang cinta. Untung keluarnya pas lagi akur sekarang. Iya ya. Coba apapun kejadian, yang pasti hari ini adalah happy for Montaigne. Suami saya, karena kekurangannya dia, makanya saya berdoa semoga dia akan menjadi tampan. Lagi baik. Seorang petualang cinta yang akhirnya melabuhkan cintanya di Angelica. Tidak ada wanita di dunia ini, dari sekian perjalanan wanita-wanita yang pernah singgah transisi di hati saya, hanya Angelica yang layak menjadi Tanjung Priuk di hati saya. Kamu dianggap seperti Tanjung Priok. Jangan geer dulu, berarti kamu disamain sama tumpukan peti kemas. Tapi bentar, 2 hari yang lalu kalian bahas-bahasan banyak-banyakin mantan, gimana? Aku gak punya. Kamu gak punya mantan? Kalau aku mah ya jujur aja ya, aku hidup ya, berproses. Ya mantan-mantan ada, tapi yang di hati cuma kamu. Apa? Lo ngomong di depan kamera, cuma kamu Angel Elga. Lo di belakang kamera, Jaskia Goti. Kan gue bilang apa aja yang bicara. Kita lihat aja nih mantan-mantan Vicky kita banyak banget. Coba kita lihat ini apa aja. Ada siapa aja orang yang pernah hidup di hatinya Vicky ini dia. Siapa pertama? Oh my god. Jaskia Goti. Siapa lagi, Bi? Oh, banyak banget. Ini siapa sih? Awas sama sini. Ini. Oh my god. Aku suka. Karena suami aku walaupun dia belum rupa, tapi mantannya banyak banget. Kamu kapan sayang? Yeah. Jangan
gesrek ya. Enggak, satu hal yang saya mau jelaskan. Apa? Kita di dalam kehidupan tidak mampu bernegosiasi sama takdir yang disuguhkan dalam kehidupan kita. Setuju. Tapi selagi kita mengalami sebuah kegagalan, itu bukan hanya keinginan sepihak, tapi itu sudah nasib. Gitu loh. Oke, tadi kita udah lihat mantan-mantan kita setio. Dan saat lagi kita akan melihat secara langsung mantan-mantan dari Angel Helga. Ini dia. Yang kedua kita mau lihat tadi kayak Reza Rahardi. Yang ketiga tadi masih ya, misteri wajahnya. Bukan nama Bambang Tampan seperguruan. Jangan maaf ya Mirsa. Tadi ini kok tanda tanya, siapa ini tanda tanyanya? Enggak, aku udah bilang coret aja semuanya. Soalnya suami saya marah kalau mantan saya dikeluarin. Ya bukan lah, kalau udah rumah tangga ya rumah tangga. Tapi gue tahu mantan Angel Helga yang ganteng itu. Yang polisi ya. Di sini. Yang bapak polisi. Itu siapa sih yang tanda tanya, siapa? Bentar. Hah? Lah tanya sama istri siapa kira-kira tanda tanya? Coba. Ini persari apa nih, ini kayak begini sih tadi. Oh, hei. Tapi kan kalau dia kan akan menjadi ibu dari anak gua gitu loh. Mantan Angel gak marah. Ya tapi kalau gua gak suka lah. Itu mantannya misteri, gak ada jawabannya siapa. Gua kan gak tau. Ada mantan Angel yang gantung polisi. Gua gak tau. Gua gak tau siapa. Mau siapa. Ada Angel mantan yang polisi. Itu siapa kira-kira. Bro. Bro. Lo biasa aja lo. Lo ada mantan, dia gak ribet sama lo. Ya iya. Bukan, kalau gue mah gak mau kayak gitu. Ya gak mau kenapa, lo dia juga ditayangin tadi. Lo tau, kalau kan ada mantannya misteri. Misteri itu gimana? Siapa? Kalau gue mau udah ketahuan nih, si A, si B, si C. Misteri kenapa? Emang kenapa? Gak tau siapa. Itu sengaja gak dikasih tanda tanya siapa yang bisa jawab. Gak ada, harusnya cerita dong sama gue. Nih, kalau gue mah sebelum nikah sama dia, gue jujur. Emang lo cerita sama teman-teman sama dia? Gue cerita sama dia, mantan-mantan gue nih, gue pernah sama dia. Cepet lo, cerita gak yang cepet. Sehari begitu males gue itu kan main sketsa bro. Iya tapi masih dibalik lagi juga. Ini sketsanya udah beda, kita main sketsa yang gue padahal ngimbangin, gue kurang sayang apa gue sama dia. Dia lagi hamil aja nih, minta apa aja gue turutin semaksimal gue bisa. Gue makanya suka males kadang-kadang ya. Kalau kayak gitu orang apa-apanya juga gak boleh kayak gitu kan, cuma orang kan yang jahat dulu. Enggak, yang jahat dulunya. Sekarang ini dia bawa Istighfar. Aturan lo tuh bangga, Bor. Bini lo sekarang udah hamil.
Bini lo ngidam, bini lo minta A, minta B, kalau bisa lo turutin gitu lo. Ya malam-malam. Jangan kayak mantan lo waktu itu minta A, minta B, gak lo turutin, janji-janji doang. Ya sekarang nih ya, gue kasih tahu ya, kalau nih kalau lagi gak Ramadan, tiba-tiba mintanya ini. Udah sih, jangan marah-marah. Gara-gara kamu nih, jadi aku korban dari kamu, lihat aku sampai... Korban apaan? Ini korban dari cewek kamu, aku jadi apa kata kamu bang? Perusahaan lain. Aku pengen dihari... Aku minta maaf ya sayang ya. Tuh, kalau orang minta maaf apa dimaafin, ini mau orang minta maaf dicakarin. Janji ya, aku gak mau lagi bicara tentang mantan-mantan. Yeay, hari sekarang aku minta apa aja boleh ya, ya boleh, kamu kan juga jam 3 pagi lah suruh minta mangga. Aku mau ambil maling di mana? Aku mau, sekarang aku minta rujak. Apa? Rujak. Ini kan bini lo lagi hamil, dia minta rujak tuh. Lu ya, turutin. Kalau kita ngidam apa aja, bini harus diturutin ya. Suami siaga 25 jam ya. Rujak buat buka puasa nanti ya. Rujak, maksudnya buat makan buka puasa kan? Iya, mau rujak sekarang. Ya udah, tunggu ya, gue ambil rujak dulu. Tapi Angel bagus, minta cuma rujak. Jangan minta yang aneh-aneh, Angel. Jangan minta rumah, mobil, apartemen. Mantan yang lalu aja ditipu sama dia. Simpel aja mintanya, Angel. Pokoknya di sini Bang Billy ngucapin selamat buat Angel atas kehamilannya. Udah berapa bulan sekarang? Ini jalan mau 1 bulan, Billy. Ini si Troy yang ngelakuin? Iya, gara-gara Troy. Tiap malam Troy begitu, jadinya aku perasaan rahim. Oh, gara-gara? Gara-gara Troy? Iya. Terus, ini hasilnya? Iya. Oh, kena gladiator. Udah ngambilin nih, aku beli nih rujak jauh-jauh, enak banget nih. Lu ambilin, lu beli jauh-jauh. Bukan beli jauh-jauh, di rujak polisi ini. Gara-gara gara-gara kamu pake masker merah, aku jadi gak suka banget. Penting isinya rujak sayang. Tapi maskernya begini, aku maunya dari yang mangkok Hermes, aku nggak mau yang ini. Penonton, begini nih gane, kalau di berita-berita ada suami bunuh diri begini nih. Makanya kamu tuh kalau misalkan mau apa-apa Hermes, bohong muatnya, aku nggak mau. Jaga bicaranya ya. Ini baby gua nih gak boleh nih, harus sembarangan. Baby, boneka India, dede, lucu, please. Boneka India? Please. Ya udah kalau boneka India gak apa-apa, soalnya kan mantan aku juga ada dari India. Penonton, boleh kamu ngomong, please? Geser, Angel. Please, baby, boneka India, baby, please. Banyak mintaannya dia nih, hamil nih. Makanya, Angel, kalau misalkan kamu minta sesuatu sama suami kamu yang barang-barang Hermes, kamu lihat-lihat juga. Kamu kan nikahin tuh rakyat jelata. Billy, aku nggak dengar kamu ngomong apa-apa. Nggak dengar? Enggak. Oh, temennya aja bolot nih. Kita mau punya gladiator boy. Shhh, sabar dong. Jadi apa? Iya tuh bonekanya. Bonekanya lucu, sebentar. 1, 2, 3. Jadi angkat bonekanya. Hahaha.
Bukannya kan boneka India spesial. Ucok! Ucok! Mami, mami! Boneka Indianya dilukis biar tambah cakep. Kan Dedi udah nyari-nyari boneka India, pas ke belakang ngeliat anak kita tidur kayak boneka India, udah ditanggusin aja. Pelanggan, ini kan ponakan aku, kasiannya di ini nih ucup cup cup. Idam ada ya sih. Apalagi sih? Aku mau ketemu sama mantan aku. Lo harus turutin. Dia lagi ngidam. Di luar negeri kayaknya enggak ada ngidam-ngidam ya, cuma di sini doang. Kamu mau ketemu siapa? Mantan, please. Ya udah deh, dari sekian mantan kamu yang paling aku respect, nah cuma ini nih. Eh, gue tahu mantannya, mantan ini yang paling lo nggak suka, Vicky. Please. Ambil bro, mantan Angel bro. Please. Eh, nidang. Eh, nidang. Tiga kali. Angel ngidam. Oh, ngidam. Aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya, ya, ya. Sekarang aku mau jangan merusakkan cintaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Ada apa ini? Ada apa? Tadi gue lihat lu main pegang-pegang tangan. Kreatif kasih tahu dong, kalau pegang-pegang tangan tuh nggak boleh kayak gitu. Ini cuma peran doang. Nggak boleh lah kayak gitulah. Kenapa lu orang ngajarin lah? Ini kan siapa? Nonton. Kalau ini sumpah kreatif. Kalau ini emang dia marah. Kalau ini aku udah dengar. Kalau marah mah, gue harus ambil ijo. Gue pegang-pegang tangan Hilda, mau gak lu gue tanya? Apa-apa kok? Ya, lu kan juga sayang sama dia. Lu gak boleh kayak gitu, Den. Orang cuma gitu doang, ini juga adegan. Kan gue masuk kesini. Ini juga kan Denny. Iya, tapi kan gak boleh kayak gitu lah. Biasa aja, joget-joget aja. Tapi jangan sampai ada sentuhan fisik. Kenapa emang lu profesional aja? Lu biasa aja. Gue tanya kalau profesional. Lu dipeluk-peluk di panjang, enggak marah. Gue gak ada peluk-peluk. Dia yang peluk sendiri, gue gak ada pernah meluk.
Emang dia meluk sendiri, gua gak pernah meluk siapapun atau sentuhan fisik. Tapi orang ini sih, soalnya Vicky udah ngomong ini, sayang kamu sakit boleh tapi gak boleh. Iya lah, gua gak suka kayak gitu, kayak gitu. Kalau udah jadi gua, ya udah gua aja, kalau harus melindungin gitu. Lalu juga temen gua, harusnya lu tahu. Ya karena gua, temen lu, masa lu gak percaya sama gua? Orang gua kan di script kan gua datang, gua godain Angel kangen-kangenan. Iya, wajar aja kali. Pura-pura ngidam-ngidam matanya, itu kan cuma sketsa doang, Bor. Iya kan, ngidam-ngidam juga dari tadi gua turutin. Mau yang lucu kan kayak boneka, lucu, gak harus kayak gitu. Gua tuh gak terimanya kalau ada sentuhan-sentuhan fisik kayak gitu. Iya, karena lu cemburu kan. Gak, gua cemburu lah, istri gua lagi hamil. Gua sayang, gua lindungin lah. Ngidam. Ngidam mulu, udah biarin. Kasih tahu dong mainnya dia dong. Enggak, lo aja lebay lo, Nora lo baru. Lo yang Nora. Lo baru lo syuting lo. Lo juga yang baru lo. Lo belum masuk TV, belum masuk TV. Lo tau sendiri. Lo yang Nora, lo main ada batasan lo. Lo. Lo yang main ada batasan. Anak kita akan balik lagi tetap tinggal murid happy. Bos. Iya tahu. Jadi aktivitas orang agak berkurang. Iya tahu. Tadi tukang gorengan lewat nih. Iya lewat. Ibu-ibu nih. Iya ibu. Ya udah saya palak aja gorengannya, Bos. Cuma dapat gorengan doang, Bos. Bang, bang, enggak butuh. Terus Bos, tadi kan saya mangkal di depan pasar nih, Bos, iya, ya. Tahu. Ada cewek cantik, Bos. Saya tanya namanya siapa, terus saya tanya lagi, udah punya suami belum? Si cewek itu bilang udah punya suami. Mau enggak jadi pacar ae? Gua bilang gitu, Bos. Terus, dan ini saya palak, Bos. Minta duit sini loh. Eh, nggak dikasih duit, dikasih sayuran, Bos. Ya. Itu target itu cewek-cewek sosialita, bukan mamba sayuran. Berarti target kita cewek-cewek sosialita. Iya. Bro, bro, ini bos kita. Iya. Model kayak Gundurwo ya. Penonton kayak boneka caki. Bos, sekarang ini deh, Bos, gue janji sama temen gue, Bos, kalau misalkan ada cewek-cewek sosialita gue palak, Bos. Ya udah, kan lumayan kaya dia tuh, Bos. Ya udah, gue pamit dulu ya. Lu pamit kemana? Gue mau jemput istri gue dulu. Bentar apa? Eh, lu kan masih kecil, emang lu udah punya istri? Istri gak duluan. Kita harus dapetin target nih, Bro. Ya udah, pokoknya nanti kalau begitu datang yang lewat, langsung aja udah kita segrep. Ya, ya. Makanya kalau misalkan kita berantem tuh sama orang, Bro, jangan sama teman sendiri loh. Dia ini diberantemin. Ya, udahlah. Aku merasa kegagalan cinta. Mau malak, Bro, mukanya aja kasihan, Bro. Biasanya muka-muka begitu tapi duitnya banyak. Udah kita coba aja. Hei. Mbak, serahkan duit kamu. Sebelum serahkan duit kamu, dengerin dulu. Mbak, hidungnya di mana, Mbak? Kelihatan. Nyari hidung, udah kelihatan mancung kayak gini enggak dilihat. Hei. Duit, cepat, cepat. Eh, saya nggak punya duit, saya cuma punya hati. Cepat, keluarin duit Anda. Eh, penonton. Tapi gue tuh kalau setiap ketemu artis dangdut, kenapa ya? Jadi kayak cuma. Kalian mau ngerawak ini ya? Mau palak-palak saya? Iya, iya. Enak saja mau palak-palak.
Dayang. Ini disebut si Ratu Santet. Mana Ratu Santet? Di sini Ratu Kegelapan. Ini. Penonton, gimana kita berdua nggak takut? Mukanya kayak preman Tanah Abang. Serem-seremin mukanya. Iya, nggak jadi malam nih, Mbak. Jangan, udah nggak usah malam. Aduh digigit. Gak, di sini nggak ada duit. Saya juga sudah susah mati nyari uang. Kau minta uang saya, enak saja. Mbak, udah suruh out, Mbak. Yuk, out. Eh bro, makanya lain kali yang bener target dapat kagak tangan gue digigit. Ceweknya galak banget bro. Sayang, Mbak, kita tadi habis belanja di Paris, ntar makan siang di Depok ya. Mbak, ya? Lihat mata saya Mbak. Aduh enggak mau ah. Kenapa? Ilmu gunung pusing. Kita kan preman sadis. Kita jangan malak anak kecil, bro. Kasian. Emang kenapa? Ini anak kecil dua-duanya, bro. Ya udah, serahkan ini semuanya. Lo sih kalau nonjok buangan aja cukup lo beneran cukup. Beres bos, saya udah ngambil bos barang-barangnya udah saya sandra orangnya bos. Udah kita dapat bos, udah saya sandra. Ini suami gue. Hah? Wah, tukuk dapat kapan sih? Ini babe lo, anak kurang aja lo babe lo ketok lo. Bos, jadi ini nyonya bos. Iya. Ini istri bos. Iya. Wah, kita salah. Ini walaupun suami gue kayak rambutan begini, ini suami gue. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa? Bro, masih ada di segmennya? Oh, dia nomor satu frame sama gue belakang lo. Sebenarnya Vicky sama gue masih ada loh. Gue cabut aja sama Vicky ya. Oh, bro. Biasa aja kali Vicky. Ada apa ini ribut-ribut? Ini nih, pada nih. Entar, itu beneran tuh Vicky enggak mau satu frame. Udah biarin aja, mungkin dia cemburu. Oke. Kalian kenapa ini? Kok kalian pada berantem sih? Aku pusing nih, ternyata suami aku tuh preman. Preman, aku pusing, aku sedih banget. Sabar, ini bulan puasa, bulan Ramadan. Kalian gak boleh ribut-ribut, bolak-balik aja lagi nih. Kalian, lu kenapa sih Cup? Kayak bentol muka lu. Oh bentol. Kalian gak boleh ribut-ribut, mendingan kita siap-siap berbuka puasa pakai luwak white coffee. Oh! Mana sini. Oh ini dulu ya. Hey, sini. Ini pakai ini luwak white coffee, ini enak banget. Wah, tapi perutnya masih kosong. Emang boleh apa langsung diminum? Tenang, luwak white coffee ini low acid, jadi aman diminum saat perut kita lagi kosong. Wah, kalau sudah minum luwak white coffee, yang lain lewat.
Pokoknya luwak white coffee ini cocok banget buat berbuka puasa. Dan lebih bagusnya lagi, ini cocok juga buat kemasan kalau kita bikin parsel lebaran. Oh iya benar. Kalau gitu aku mau beli banyak. Boleh, borong semuanya yang banyak karena banyak varian juga. Selain varian yang ini, kita juga ada nih yang luwak white coffee. Ini dia, ready to drink. Wow. Oh, ada juga luwak white coffee yang less sugar. Aku suka ini. Kamu suka ini? Dia suka gak sama kamu? Kalau suka juga jadi ya. Osim juga suka sih. Nah, kamu suka ya? Ready to drink. Ready to drink. Ready to drink. Oke. Itu kafenya 100% yang lain fat milk. Fresh coffee-nya dan 100% low fat milk. Ya, ini kemasan botolnya juga. Kemasan botolnya juga cantik, jadi bisa dibawa kemana-mana, simpel banget. Nah, jadi puasa nggak usah takut minum kopi, dan awas jangan minum sembarangan kopi. Minum kopi yang pas untuk yang berpuasa, luwak white coffee. Oke. Ada dong, kita bagi-bagi hadiah. Happy happy. Bilang luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum, kopinya Paraati. Oke. Luwak white coffee. Luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Halo. Kopinya Paraati. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Henry di Jakarta. Oke, tanya namanya. Henry di Jakarta ya. Henry di Jakarta. Oke, Mas Henry. Nih, pertanyaannya adalah hewan apakah yang terdapat pada kemasan luwak white coffee? A. Luwak. C. Kutu beras. A. Luwak. Coba kita tanya nih sama luwaknya langsung. Ya. Oke, benar atau salah? Salah. Luwak white coffee, kopi nikmatnya diminum, kopinya Paraati. Pajak kita menang. Dimasukkan racun air, itu bahayanya. Hai 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 hai. Kenapa terlambat? Thank you, Perlan 86. Halo. Luwak white coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopinya Paraati. Paraati. Oke. Masuk. Dan siapa dari mana? Siapa di mana? Di Jambi. Oke. Dengan Ibu Siti. Ibu Siti di Jambi ya. Ibu Siti langsung aja ya. Nih, pertanyaannya adalah, silakan Cita. Apa yang terjadi dengan dua anak dalam video? Nah, kita kasih lihat videonya dulu nih ya. Nih, perhatikan videonya. Ini dia, Bu. Oke. Apa yang terjadi dengan dua anak dalam video tadi? A. Joget. B. Jatuh. Oke, joget atau jatuh? Joget. B. Jatuh. Jatuh. Coba jatuh. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ini dia. Jatuh.
sih kalau Ucup hari ini tuh enggak semangat, bete. Kenapa sih, Cup? Kenapa? Karena enggak ada Via Valen. Cup, ada yang lebih cakep lagi selain Via Valen. Ompong, mau enggak Ompong? Banyak cewek lain, Cup. Mendingan kita siap-siap untuk berbuka puasa aja, Cup. Nah, kalau buka puasa yang paling pas, paling cocok itu pakai Hatari biskuit si Hong Pak margarin. Nih. Enak nih. Enak, Cup. Mau enggak lo? Udah lo bawa. Enak, enak banget nih. Nah, oh, dasar lo main ambil-ambil aja lo, gembul. Oh. Debil. Oke. Ada varian lagi enggak? Varian lain. Varian lain tenang banyak varian lain yang rekomend. Nih, ada dong. Ada kemasan kaleng Hatari coconut biskuit nih. Mana? Nah, nih ini kemasan kaleng hijau muda. Selain sebagai teman berbuka puasa, Hatari kemasan kaleng bisa juga buat parsel lebaran. Ini bagus, Bil. Wah, kalau kayak gitu gua siap-siap borong nih. Lumayan buat parsel para karyawan gua. Soalnya kemarin waktu gue kalau nggak salah ke salah satu supermarket, banyak banget yang beli Hatari biskuit Kang Denny yang kaleng kayak gini nih, sampai tumpuk-tumpuk trolinya. Gila loh, gue juga lihat. Oke, sekarang kita bagi-bagi hadiah aja ya. Peron, happy-happy. Wishin aja password ya kalau kita bilang Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Boleh dong nih, pegang nih. Biar kerja lo. Hatari biskuit. Hatari biskuit. Berbuat baik. Oke. Coba yang semangat Bapak. Sekali lagi Hatari biskuit. Hatari biskuit. Berbuat baik. Ya. Dengan Bapak siapa? Baik. Oke. Dengan Bapak di Bekasi ya. Bapak ini dia. Bapak Panali di Bekasi nih, pertanyaannya, apa nama varian Hatari biskuit kemasan kaleng yang memiliki aroma kelapa? A. Hatari coconut biskuit. B. Es kelapa muda. Oke. Ah, apa itu? A. Hatari coconut biskuit. Wow. Selamat Bapak mendapatkan hadiah Rp2.500.000 dari Hatari biskuit. Hatari biskuit, teman terbaik berbuat baik. Pajak ditanggung. Walaupun enggak ada Via, Ucup udah semangat karena ada Desi. Ini Ucup mulu dari tadi. Jangan-jangan dia suka juga mau Ucup nih. Biar dia gak bete. Ucup, dia lu singgung. Lu biasa aja, Cup. Oke, silakan kita bagi. Lu mau sukanya. Berikut ini Hatari biskuit. Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik, Hatari biskuit. Oke. Hatari biskuit. Ya, siapa namanya? Halo. Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Oke. Oke. Sekali lagi Pak ya, Hatari biskuit. Hatari biskuit. Dengan siapa? Di Jakarta. Oke, ini pertanyaannya akan dibacain sama Desi sama Ucup ya. Bacain itu. Pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Cup, lu enggak boleh gitu, Cup. Pertanyaannya apa? Lagu apa yang akan diperagakan Ucup? Oke, siapa yang Betinju. Oke, Arna atau Betinju, Cup? Iya. Yeah. Oke, okay. Apa Pak? Renang atau tinju?
A atau B? Tinju, benar atau salah? Ucup. Rp500.000 persembahan dari Hatari Biskuit. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Pajak ditanggung. Nah, ini nih kita punya info juga ya. Nih Hatari Biskuit lagi terus bagi-bagi hadiah ya. Caranya yang mau ikutan Hatari Biskuit mengadakan kontes foto di media sosial dengan background acara kita. Jadi di rumah sambil foto tuh backgroundnya acara kita di situ ya. Diupload ke medsos nih Hatari Biskuit. Di tag at Hatari Biskuit, hadiahnya jutaan rupiah. Hatari Biskuit. Subhanallah. Oke, yeay, kita panggil ini dia Ebi. Semuanya jaga tangan dong. Cinta kini sudah direkayasa. Semanis madu, tetapi berbusan. Cinta kini sudah jadi dilema. Beritanya pun selalu jadi topik utama. Nuansanya tak lagi melukiskan indahnya kemesraan. Jalinannya tak lagi menjanjikan masa depan kebahagiaan. Semangat cinta sudah direkayasa dengan gaya cantik luar biasa. Rindu buat rindu sungguh susah di semanis madu, tetapi berpisah. Cinta kini sudah jadi dilema. Beritanya pun selalu jadi topik utama. Nuansanya tak lagi tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa pemirsa Ngabuburit TV. Buka puasa kali ini ayah ditemani sama Dedi Vicky dan Pitung di kolak manis Ngabuburit TV. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan datang, alam pun riang. Penonton, lihat nih, kali ini kita mau buka puasa pakai yang pedes-pedes banget. Kita buat tiga, mau makan sama setan. Wah, udah kebayangkan bagaimana pedesnya. Kita ikutin buka puasa bareng kita ya. Hey! Masak jalan kaki.
jalan kaki ke Kayu Manis. Tiga lagi, Ucup dan Dede Vicky. Di mana lagi kalau bukan di Kolak Manis. Eh Pitung, kok masih ikut mulu sih? Pitung kemana-mana ikut sekarang ya. Iya. Hei pemirsa Kolak Manis, saat ini saya sedang berada di kawasan Ben Hill, Bendungan Hill. Dan ini mengingatkan kisah saya dulu. Dulu saya ini kalau makan pas abis taraweh, saya selalu ngabisin waktu makan di sini sama siapa? Sama Saskia. Sini. Aku mau ketawa di show. Pada ketawanya di show. Dulu saya makannya di sini. Ini banyak banget ya, Mas. Emang abis sampai segini? Ini kalau setiap hari ini nguleknya berapa kali kayak ginian? Tiga kali sampai empat kali. Ngulekannya mana bang? Emang Ucup mau belajar ngulek? Ngulekannya mana bang? Ini ulekannya? Kirain saya Cup sama ini ngulekan. Yaudah ayo. Wih nguleknya. Berapa kilo nih bang cabai kayak 3 kilo? Wow. 3 kilo dalam satu cowet langsung. Pemirsa Kolak Manis, Cup, ya. Hitung. Ya udah, kita nggak mungkin nih nontonin si abang sampai selesai. Ini berapa lama kira-kira? 10 menit. Ya udah, kalau gitu kita siapin ya. Kita mau yang pedas-pedas. Mau makan apa? Makan apa aja yang ada di sini? Ya udah, kita juga makan yang seru-seru di sini. Oke, yuk kita siap tempatnya. Assalamualaikum. Lihat tuh, cabenya merah dan banyak banget. Tempat makan cabenya juga gede banget. Ucup udah gak sabar nih pengen nyobain. Tuh, lihat cumi gorengnya menggoda banget buat dicocol sama sambalnya. Apalagi ginko gorengnya sama pete gorengnya. Wow. Jadi Vicky pasti suka banget nih kalau makan beginian. Wow Kangku. Alhamdulillah saatnya berbuka. Kita berdoa. Amin. Allahumma barik lana bima rojatana wa qina adzabannar. Amin. Selamat berbuka puasa Ucup. Selamat berbuka puasa Pitung. Ayo kita makan deh. Mana kira-kira enaknya? Ayam dulu nih. Ayam ini. Ayam. Cikan. Udah saling satu. Udah. Oke, okay. Hitungan ketiga kita makan ayamnya ya. Satu, dua, tiga. Wow. Ayamnya dicolokin sambal sembari diaduk-aduk sama nasi kayak begini. Rasanya enak banget. Aduh sih, nampol deh pokoknya. Jadi Vicky aja sampai keberasan kayak begitu. Wow. Gila pemirsa, pedasnya bener-bener udah bukan setan lagi, jin tomang. Gila, ini pedas banget. Lebih pedas daripada kehidupan saya. Dari sini, sambal pedasnya rusak. Tapi bikin lagi. Untuk malam itu aja, aku gak boleh berhenti makannya. Walaupun pedas, tapi enak banget. Rasanya Ucup pengen bungkus bakar sawo dah. Wow. Pedas banget sama ini. Ucup pasti gak kuat. Tapi sayang, kalau ini gak dihabisin. Wah, udah. Ada cumi, Wong Pehung. Ayo makan, Wong Pehung.
Ya udah. Oke. Nah, itulah semuanya pemirsa Kolak Manis. Hari ini aku udah ngajak Ucup, udah ngajak Bitung. Wow, aku sampai keluar dari hidung tuh mimisan. Mimisan pedasnya. Iya. Sambal setannya sangat luar biasa sekali ya. Pedas enggak, Bitung? Pedas. Ucup pedas enggak? Pedas. Apa yang mau disampaikan dengan kepedasan ini? Ya. Pokoknya kalau orang yang namanya pedas, mampir ke sini ke sambal setan. Di bentungan ini. Bisa Kolak Manis, janganlah pernah kau berdiri di depanku. Betul. Karena engkau bukan pemimpinku. Dan jangan kau berdiri di belakangku. Kalau engkau bukan pengikutku. Tapi berdirilah di sisiku. Jangan berdirilah di sampingku. Karena apa? Karena kita semuanya bersaudara. Oke, sampai ketemu lagi nanti di Kolak Manis. Keseruan, kita akan makan-makan apa aja. Berbuka puasa, rekomen banget dari Ngabuburit Happy Kolak Manis. Sampai ketemu lagi.